صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Jika kamu berpikir bahwa bulan puasa akan memperketat pengeluaran karena mengeliminasi biaya jajan, yang terjadi biasanya justru malah kebalikannya. Di bulan Ramadan, biasanya orang-orang malah banyak mengeluarkan biaya untuk berbuka dan mempersiapkan lebaran. Yang biasanya makan malam hanya dengan lauk, sekarang butuh cemilan bahkan hidangan penutup. Beberapa kiat berikut ini yang bisa membuat kamu justru lebih hemat di bulan Ramadan. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 cara menghemat uang saat bulan Ramadan ini. Number 1. Buatlah menu makanan untuk sebulan. Sebelum mempersiapkan diri menyambut bulan puasa, ada baiknya kamu mulai mencari buku-buku resep makanan yang cocok disajikan pada bulan suci Ramadan. Pastikan menu yang kamu sediakan beragam, mulai dari ayam, ikan, hingga daging sapi untuk memberikan variasi selama bulan puasa. Aturlah menu-menu tersebut setiap harinya agar tidak bosan dan tetap menjaga keseruan buka puasa di rumah. Variasi menu bisa jadi alasan kamu untuk memilih rumah sebagai tempat paling ideal untuk berbuka puasa. Number 2. Belanja bulanan. Belanja untuk kebutuhan sebulan dapat membantu kamu dalam mengatur pengeluaran selama bulan puasa. Hal ini juga berhubungan dengan menu makanan yang sudah kamu buat sebelumnya. Jangan beli seluruhnya di supermarket. Beberapa item malah bisa didapatkan dengan harga murah di pasar tradisional, seperti daging segar dan beberapa jenis bumbu. Membeli kebutuhan sebulan secara satu waktu bisa menghindari harga bahan makanan yang meningkat, terutama jelang hari Lebaran. Jangan lupa juga untuk mencatat semua kebutuhan sebelum pergi berbelanja dan jangan lapar mata. Number 3. Masak sendiri. Untuk menjaga kehematan dan kebersihan makanan selama bulan puasa, yang kamu harus lakukan adalah memasak sendiri menu sahur dan berbuka. Dengan memasaknya sendiri, kamu juga terpancing untuk menghabiskannya. Number 4. Menu berbuka dan sahur bisa digabung. Tak perlu buang waktu, energi, dan uang untuk menambah jumlah menu harian bulan puasa. Kamu bisa memasak menu berbuka puasa yang nantinya bisa digunakan lagi sebagai menu sahur. Selain hemat uang, kamu juga menghemat waktu karena hanya cukup memanaskan hidangan buka puasa tadi. Kesegarannya pun masih sangat bisa ditoleransi kok. Number 5. Siapkan persediaan buah dan sirup. Di bulan Ramadan, manisan untuk berbuka puasa merupakan santapan yang paling menggiurkan untuk dibeli. Padahal, saat buka puasa tiba, segelas teh manis saja sudah lebih dari cukup. Untuk menghindari euforia saat berbuka puasa yang membuat kamu boros, pastikan kamu menyediakan persediaan buah dan sirup untuk hidangan segar setiap kali berbuka. Banyak variasi resep minuman berbuka puasa yang sederhana tapi efektif untuk melepas dahaga. Number 6. Bawa makanan dari rumah. Pada bulan puasa, biasanya orang kantoran menunggu waktu berbuka di kantor sebelum pulang ke rumah. Untuk kamu yang menjadi salah satunya, ada baiknya kamu membawa makanan dari rumah untuk menu berbuka puasa kamu nanti. Paling tidak, bawalah lauknya dari rumah dan belilah nasi hangat di kantor untuk menggugah selera kamu. Kalau ada kulkas untuk mendinginkan minuman dan microwave untuk menghangatkan makanan di kantor, itu lebih asik lagi. Number 7.
kreasikan kue lebaran sendiri. Apakah rumah kamu yang lebih sering menjadi tuan rumah saat lebaran nanti? Ataukah kamu yang justru akan berkeliling ke rumah-rumah keluarga? Jika jawabannya keduanya, maka lebih baik kamu tidak bernafsu untuk membeli berbagai jenis kue lebaran yang kamu ketahui juga akan dihabiskan oleh kamu sendiri. Menyiapkan kue-kue merupakan salah satu tradisi modern menyambut hari lebaran. Namun, bukan berarti ruang tamu kamu akan dipenuhi berbagai jenis kue. Supaya hemat, berkreasi kue lebaran sendiri pasti lebih seru dan tentu bisa lebih hemat dibanding membeli kue jadi. Resep buat kue untuk pemula bisa dilaksanakan tanpa uang banyak, tapi tetap lezat kalau sukses. Siapa tahu kamu malah bisa menjalani bisnis kue lebaran sendiri tahun depannya. Nah, itu tadi 7 cara menghemat uang saat bulan Ramadan. Jadi, tetaplah jaga pengeluaran kamu di saat bulan puasa dengan berbelanja persiapan puasa dan lebaran ya. Mana cara menghemat uang yang sudah kamu lakukan? Ketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.